Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel saya ya teman-teman. Nih teman-teman pasti tahu ini apa ya teman-teman ya. Kipas angin. Nah, semua tahu kan apa fungsinya kipas angin ya teman-teman ya. Nah, kipas angin gunanya untuk mendinginkan ruangan ya teman-teman kalau lagi musim panas begitu. Nah, pasti semua orang menggunakan kipas angin ya teman-teman, tak asing lagi buat kita. Nah, karena tanpa ini, wah, kalau musim panas semua banyak susah ya teman-teman ya. Ini kipas angin elektrik ya teman-teman ya. Wah, kalau saya nyalakan ini jadi seger. Lagi di tempat lain ya teman-teman ya, satu ruangan di ruang ama ya teman-teman ya. Nah, ini ada lagi dua ya teman-teman ya, kalau lagi musim panas banget begitu semua nyala ya teman-teman ya. Karena kebiasaan orang sini, orang Singapura itu tak bisa tahan panas ya teman-teman ya. Nah, ini yang ada di dalam ruangan ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, sedangkan yang ini untuk kipas angin yang atas ya teman-teman ya, buat atas ini ya, dari atas biar angin merata ke semua ruangan ya teman-teman ya. Saya nyalain ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang belum mendukung channel saya, subscribe, like, dan komen channel saya ya teman-teman ya, agar saya selalu aktif dan semangat untuk mengupload video-video berikutnya ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya. Teman-teman mungkin sudah semua tahu nah apa itu fungsi fan atau kipas angin ya teman-teman, karena semua orang pasti menggunakan ini ya teman-teman ya. Walaupun di rumah ada cuma satu atau kan, pasti ini kebanyakan punya ya teman-teman ya, ini kipas angin ya. Terima kasih ya teman-teman ya, tonton terus video saya sampai habis, dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe, like, dan komen di channel Kailin Miori. Terima kasih. Saya akan mati ya teman-teman ya lampunya. Nih, saya akan nyalakan yang ini sama ya teman-teman ya.